Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Pasar Waru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sejak Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, kemarin. Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu juga berkunjung ke Universitas Gunadarma di Giri Mukti Penajam. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi pertama yang ada di Benua Otaka. Berdasarkan informasi yang beredar, Jokowi ingin mengecek harga bahan pokok di Pasar Waru. Terlihat pula dari pihak protokol istana mendata beberapa pedagang untuk diberikan bantuan. Sejak informasi kedatangan Jokowi ke Waru ini mengemuka, warga sudah menunggu dan memenuhi ruas jalan. Pedagang dan pembeli di Pasar Waru juga tetap bertahan di pasar hingga saat ini. Padahal biasanya pasar hanya beroperasi sejak pukul 5 WITA hingga pukul 10 WITA. Pengamanan juga terlihat mulai ketat sejak pagi. Seluruh aparat keamanan sudah bersiaga di beberapa lokasi di sekitar pasar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.